Inilah bis Sempagul yang saya naiki dari Pekanbaru menuju Panyabungan. Sebelah sini juga ada Spirok Mauli. Di belakang sana juga ada Sempagul. Kita lagi istirahat di rumah makan Madina, tepatnya di Bukit Tinggi. Sekarang berada jam 5 subuh. Tadi kami berangkat dari Pekanbaru sekitar jam 9 malam. Oke. Mobil boxi. Ya, ayo. Ada juara nih dia, ada pes dari sini, ada nomor kurwi dah. Ya, ada. Kurwi dah nomor kurwi. Mobil boxi ada mana? Nangis banyak, siapa? Ayo nih, boxi. Oke, like itu semuanya. Sebelum lanjut, apa salahnya sih kalian mendukung channel Rangkuti Videografi ini untuk terus berkarya dan memberikan info-info menarik terkait bus buat kalian semua? Ya, marilah bersama-sama menekan tombol lonceng, like, comment, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Pokoknya share sebanyak-banyaknya, ke WA, ke Facebook, ke Instagram, kemana aja lah. Yang penting like itu semua, senang dan bahagia dunia dan akhirat. Oke ya, itu semua itu adalah gratis, like itu semuanya. Karena itu tidak bayar, karena yang dibayar adalah kami YouTuber. Tapi kan kalian mendapat info-info menarik, mendapat tontonan yang menarik dari YouTube ya. Nah, untuk semuanya, lai itu saya mengucapkan terima kasih. Maulia Tegodang, matur nuwun, hatur nuwun, thanks for watching. Kalau lai itu semua sudah menekan tombol itu semua, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan selamat menikmati dan selamat menonton karya dari Rangkuti Videografi. Mercy kan? Oh, M. Ya. Ah, seri. Hah? Wah, mang 15 dua sara. Tingarung udah merengaung bagi kulernya kan. Turbo itu sudah ini. Ayo, Mas. Sangaran, eh. Nalpotnya. Alex, boleh mana? Boleh bang ayah, si ne yang tu kata orang tu mana? Aong ayo. Untuk seri mesinnya Sempagul ini menggunakan Mercedes-Benz Prima tahun 88. Saya sendiri sih baru tahu ada tipe seperti itu. Jikalau itu semua pernah dengar dan tahu banget tentang seri mesin Mercedes-Benz Prima tahun 88 ini, ya silahkan tambahin komentar info ya di kolom komentar nanti ya, biar kita semua yang pada nonton tahu itu seperti apa sih spesifikasinya terkait apa namanya Mercedes-Benz Prima tahun 88 ini, karena saya nggak tahu lebih lengkapnya seperti apa. Yang jelas cuma seperti itu penjelasannya ya. Panyabungan. Yang terakhir di Panyabungan sama Sidimpuan. Sidimpuan dong. Oh. Menteri pernah di Panyabungan.
Berarti sewa silimpuan bisa naik sana dan akan lewat pasir. Kamu ngusus silimpuan sana dun pasir. Nanti ngonan mah lewat sana nih pak. Lagi jalan nah. Oh, lewat pasir nah jatan lo dalam nih. Menek nah jadi. Daerah dia mam, bonjol dah be. Alupu deh lo. Info juga buat Laito, itu kaca spion sebelah kanan itu nggak ada kacanya ya, yang di atas. Jadi ya mungkin karena skill dewa kali ya, sopirnya udah biasa, jadi nggak perlu. Jadi itu nggak ada kaca, itu cuma tempat wadah spion aja. Ini nggak ada kacanya. Saya tanya sama sopirnya, kenapa nggak ada kacanya bang? Ya nggak apa-apa katanya. Cuma sih ada kaca di kaca spion kecil di dekat jendela ya, paling cuma ngandalin itu aja ya. Mungkin ya bagi sopir tuh nggak terlalu pengaruh, makanya nggak dikasih kaca, entah pernah pecah ya, jadi nggak diganti-ganti, bisa jadi seperti itu ya. Dulu bus Sampagul ini pemain Medan Padang Silimpuan Jakarta. Mungkin karena beratnya persaingan antara bus dengan yang lain, jadi untuk saat ini Sampagul menutup trayek tersebut. Sekarang Sampagul cuma melayani Medan Pekanbaru, Pekanbaru Silimpuan, ataupun Pekanbaru Panyabungan, dan sebaliknya pulang pergi ya. Nah, tapi ya setidaknya mereka masih bisa berjaya di lintas ini, karena tidak begitu banyak saingan lintas Pekanbaru Padang Silimpuan, hanya Sampagul lah dan beberapa bus yang lain. Dan untuk trayek itu sendiri, yang mana tadi ada Kanbaru Silimpuan, itu dibagi dua rute ya, Laito semua itu. Ada yang lewat Ujung Batu Rokan, Pasir Pangarayan, terus Padang Lawas sampai ke Silimpuan. Satunya lagi dibagi dari Pekanbaru melalui lintas Sumatera Barat ya, Payakumbuh, Bukit Tinggi, Muara Sipongi, terus ke Silimpuan. Itu tiap harinya berangkat dua bus. Ada yang lewat dari lewat Payakumbuh Sumatera Barat, dan satu lewat Pasir Pangarayan, Ujung Batu Rokan, Padang Lawas, Silimpuan. Nah, itu dibagi dua trayek. Terus untuk yang Pekanbaru Medan sendiri juga ada, ataupun sebaliknya Medan Pekanbaru. Nah,
Nah, untuk yang saya naik sekarang Sampaul nomor pintu 161 ini yang lewat Sumatera Barat ya, lah itu semua yang lewat Payakumbuh, Bukit Tinggi dan Padang Sidimpuan. Ongkosnya nggak terlalu mahal, cuma 130.000, ya cukuplah buat sekelas ekonomi tanpa AC, tanpa toilet. Tapi ada sih LCD TV-nya ada, bisa nonton video-video klip ya. Untuk jalur ini sendiri lebih, menurut saya lebih menarik sih, karena jalan yang berkelok, jalannya yang ekstrim ya, sebelah-sebelahnya ada jurang dan lumayan hijau dan seger dipandang mata dibanding yang lintas Pasir Pangarayan ujung Batu Rokan, karena jalannya yang lewat sana lebih sempit dan lebih kecil ya. Ini sedikit ada info lagi buat lah itu semua. Itu untuk rem anginnya dia berada di bawah, cuma nggak terlalu kelihatan dari yang saya ambil karena dia agak sedikit di atas kaki sopir lagi nginjak pedal gas ini loh. Jadi dia nggak di dashboard di dekat stang. Biasanya kan di situ. Ini udah dimodifikasi katanya. Jadi agak keren ya daripada yang lain. Jalur ini bisa dibilang jalur lintas tengah, jalur yang dilalui ALS yang lewat tengah yang menuju ke Pulau Jawa, kebanyakan lewat sini. Dan jalur ini lumayan sempit sih, kalau ketemu dua bus dari arah yang berlawanan itu sangat ngepas sekali lah itu semua. Harus pelan-pelan dan harus ada yang mengalah. Kalau terlalu kencang bisa nanti serempet. Jadi ya, tapi buat mereka yang sudah lihai, mereka yang sudah master, yang sudah dewa lewat sini, biasa aja sih. Cuma ya pas mau papasan dengan bus yang arah berlawanan ya harus agak pelan sedikit, agak ngerem lah ya. Karena ini jalannya ngepas banget buat dua bus. Untuk kualitas videonya, saya mohon maaf buat like itu semua jika kualitasnya kurang bagus, mungkin goyang-goyang karena saya menggunakan HP Xiaomi Redmi 3 Pro. Nah, ini Xiaomi-nya belum dibekali amunisi stabilizer. Nah, nanti untuk yang 42-nya saya memakai Xiaomi saya yang Note 3 Pro. Note 5 Pro. Nah, itu sudah dibekali stabilizer, mungkin agak lebih smooth dikit ya jalannya kamera dan tidak segoyang part satunya ini, karena part satu ini menggunakan Xiaomi yang belum dibekali dengan amunisi stabilizer. Intinya saya mohon maaf ya kalau kualitasnya kurang memuaskan. Untuk sopir yang sekarang yang lagi mengendarai ini adalah sopir satu, bisa dibilang cincu ataupun kapten yang sudah gantian dari Bukit Tinggi menuju Sidimpuan. Yang sopir 2 tadi dari Pekanbaru menuju Bukit Tinggi pas istirahat makan sudah gantian ya. Dan sopir 1 ini skillnya lumayan juga.
mungkin karena sudah lama melalang melintang di dunia perbusan ya. Mohon maaf yang video yang dari Pekanbaru menuju Bukit Tinggi tidak saya tampilkan karena memang saya tidak merekam karena posisi masih malam. Jadi gambarnya gelap, jadi percuma juga. Oh ya, ini abang konektor kita dua orang yang setia menemani sopir. Nah, itu orangnya masih muda-muda. Terutama yang tadi yang satu. Mari kita doakan dan kita dukung terus bus Sampahul ini biar tidak lekang oleh waktu, karena semakin derasnya persaingan dunia perbusan, semakin banyaknya bus-bus double decker, double glass, yang mana yang terbaru-terbaru, tapi bus Sampahul masih setia dengan sesis lamanya dan karoseri lamanya, dan tetap masih diminati warga Mandailing khususnya dari Sidimpuan dan Panyabungan, karena memang cuma inilah alternatif satu-satunya bus yang melayani rute ini. Walaupun ada bus lain, tapi ya tidak sefavorit bus ini, karena memang zaman dulu kala bus ini sangat melegenda karena dia juga sampai sepak terjangnya ke Pulau Jawa. Ya, jadi buat kalian yang mau ke Pekanbaru, jangan lupa beli tiket Sampahul aja karena lebih nyaman pastinya. Nah, busnya lebih besar dibanding naik travel. Soalnya bisa dibilang kalau dari Sidimpuan dan Panyabungan ke Pekanbaru kita cuma ada dua alternatif, naik bus Sampahul atau travel. Kalau saya sih lebih suka naik bus. Mungkin karena saya juga seorang bismania kali ya. Jalannya lumayan curam tanjakannya bismannya, jadi harus pelan-pelan biar mobil tetap jalan. Oke, bismannya, inilah dia pasar tumpah namanya, Pekan kalau istilah Mandailingnya Poken. Ini masih kita ketemu dengan LS Medan Jakarta. Beginilah sempitnya jalan di Sumatera, padahal ini jalan lintas provinsi. Sekian dulu ya, itu video perjalanan saya dengan Sampahul part 1. Nanti dilanjut dengan part 2 ya. Jangan lupa ditonton untuk part 2-nya biar itu semua tahu perjalanan saya. See you next time, Horas.